anjing. Setan. Duk sakit anjing. Anjing. Setan. Duk sakit anjing. Lagu. Goblok. Ego. Goblok. Film Gampang Cuan diproduksi oleh Tessa Desrada Riza dan Sekarini Seruni yang digarap oleh Rahabi Mandra. Mengangkat kisah Sultan dan keluarga, film ini berhasil menyedot animo masyarakat sejak penayangannya di tanggal 16 November lalu karena kedekatan ceritanya dengan realitas kehidupan. Sebagai film yang berbeda dari film mainstream pada umumnya, film ini nyatanya mampu bersaing dengan film-film mainstream populer lainnya yang tayang bersamaan. Bukan hanya mengandung unsur komedi yang menghibur, Gampang Cuan juga menjadi penghibur lara, terutama bagi generasi sandwich. Entah lulus SMA, entah kuliah, tapi tetap sukses. Siapa bohong, Mama? Kenapa kalian terus bohongin Mama, atuh? Mama? Relevansi cerita seperti generasi sandwich yang terlilit hutang menjadi pengantar dari alur di dalam film Gampang Cuan. Dari gue dapat apa? 25 juta. 50 juta. Gampang Cuan juga berhasil membuktikan klaim sebagai film kreatif di dalam dunia literasi keuangan, terutama tentang saham. Literasi keuangan menjadi fokus cerita yang belum tentu, bahkan nyaris tidak ada film literasi keuangan yang tayang di layar lebar. Film ini memang anti mainstream, tapi kita juga nggak mau panjang lebar ngomong kita anti mainstream. Lantas kita kita akan coba menerjang mainstream, kita menjauh dari situ kok. Kita cuma bilang this might be anti mainstream, but everybody is related to our story. Terhubung sekali, siapa sih yang gak terhubung sama masalah percuanan ini gitu. Itu justru membuat kita sangat mainstream. Dengan durasi 118 menit secara keseluruhan, film ini memiliki alur cepat yang dibalut dengan nuansa komedi dan tak luput dari nilai-nilai kehidupan. Sehingga kekurangan dalam film nyaris tidak disadari oleh penonton. Waduh, kalau segitu mah kita nggak ada modalnya. Adanya berapa? Ya palingan juga kira-kira nggak ada sih.